Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Janabal muqaddamin wa muqaddamat wa alim wa ustaz wa begitu berrahmati keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah jemimpun kita syukur semua terkesan ikan Allah lalu kita dan kesukaan Allah salawat kemata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keratan berkat kita terbatas hingga bahwa kita mengenai berarti hati baku dan terkuat dan maka Rasulullah sallim dihajarnya wa sallim semua ilah hamba di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa sallim wa beriati wa ibadihi semua ilah wa ibina wa ibadiku wa matina wa ibadiku wa matina muslim minna ka abadana wa masyidina wa masyidina wa jadatina wa jadatina wa masyidina wa alimana wa haqqan alina wa ibadil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa minat khususan supaya jamaah al-fadhal nanti begitu kita paling sihat wa afiat dan paling semangat rajin dan kiat akan beribadah dan bisa menipun kita ngadep kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberi sakit tanpa hati Tuhan kita sebaya dan mengibat yang kesukaan Tuhan dan putri-putri yang ada turunan kita sebaya mungkin kita sudah tersakit nanti yang ingat selamat menyerahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku tenikan aku kita menikuti pulau yang pun pindah oleh penyusahkan hingga dipertolakan kalian Bapak Tamil jadi pulau yang dah berhenti dari karaoke diri ini pun pada ini mami pun mati ku atas ingin kesupen angin ini pun kumpul tetapi nama-nama ini pun kerana tangan-tangan ini ngaji kira-kira itu menit dan singkat mawon dibandingkan yang nambah-nambah ini urut ya ini tambah-tambah ini ngukut isi tambah ini tambah bagus monggo ya tambah elek dan tambah duit monggo tambah utang menurun utangnya tambah namun wonten dawuh ingkang makna niku orang yang berhak untuk dihormati, dimuliakan, yang lebih berhak dari ini disyukuri dan dibagusi adalah orang-orang yang Allah menyebutnya beserta atau beriringan dengan namanya. Kalau tidak namanya Popo karena diuwong, sing dihormati dan itu lebih berhak, luwe. Di atas segala-galanya adalah orang yang namanya disebut beriringan dengan Allah. Kalau angen-angen enggak ketemu, orang diwajah kita beri salih, ketemu tiba-tiba sinten itu, gini ikuti yang sesepuh, bapak ibu. Ini jawabannya waktu bisa jawab, nanti pedet temeniku, gak bisa jawab. Wong yang lebih berhak untuk dihormati, dikasihi, disyukuri adalah orang yang disebut-sebut beriringan dengan Allah. Barang perlu ini saya ketemu tentu disebutkan anis kurli wali wali dari dan syukur menyangkusti Allah dan bukti syukur yang sepukah kalau tiba-tiba ini jawaban itu ketemu ma'iyuti illaha wa rasul
atau kewenang awalan yang putusan Gusti Allah bahasa Al-Qur'an itu wonten beberapa kata sing ati wa hatiul rasul timbane ono maneh sing disebut kiringan dari Gusti Allah ini putusan Gusti Allah tadi ketemu saat ini mila kita itu kata hormat terus budi yang nopo kerja nyukuri bagusi menghormati nopo mani itu di proyek yang satu kali putusan yang bagus di akhirnya kan kali menane pun enggak ngerti kon itu buat nanya hubungan itu kali awal kata ini mau namun disebut dengan secara beriringan Aki musola wadud tiga itu kita mendirikan sholat kali zakat ambil lepon itu memang sholat kali zakat dan kita tadi terangkan malam yukba itu diterangi sholatnya tetap mendapatkan pahala tapi tompohan itu saya Allah dihilangkan sehingga tidak diterima oleh Allah karena tidak mengambil kedua sholat top zakat orang untuk zakat tapi orang sholat. Itu ternyata kalau itu diterangkan karena mana nih kan? Nanti ini berkitab tampilul ini. Cakap tapi kudu bersamaan. Begitu juga di atas tadi syukur minggu si Allah yang syukur nanggung tuh. Mana minggu si Allah yang kudu nurut karuwong dua dalam koridor sing bagus. Ini orang orang tua kencat, total satu-satu lain dan yang dicat kalau tiba ni anak ni kalau bapa ni total satu-satu yang kita tidak mengikuti. Tak kepada Allah tapi tidak mau kepada Nabi yang ditolak. Kepada Nabi saja tapi tidak menyembah kepada Allah juga bisa. Yang itu sholawat dan sunnah Rasul dilakoni juga menyebut Allahu Akbar. Ingkar menurut kau agar sholat kali zat kudu dilakoni sebagai rukun Islam. Nah, singkatan doa itu adalah oso. Kalau oleh bagian menerangkan rukun-rukunnya oso. Entah sing nyebut fardu-fardunya orang-orang itu suami arba'atu hasya'a ini kalau terletak sifat Tuhan tapi hasya'al badul yang menyebutnya arkanuhu arba'atu nanti ada istilah rukun kali istilah fardu dan judul Ibn Baringi rukun rukune wa waso dan tempat diwajar mari oh iya kan sini yang bener yang melihat Ibn Baringi pintarlah ini. Hanya dengan papat yang kita mungkin harus cukup kan? Pembukaan pertengahan di wajah yang papat beresis. Allahumma sholli ala kerjaan. Oh ya, kita. Tapi ini kita nampak ini gua mendapatkan ke. Jadi pun ibadah sih model aturan ini. Setunggal poso niku paling panjang ibadah. Pinten jam mulai pacar sampai guru besok ini jenengi pada paling panjang ini jenengan kali kalau sholat berapa nih es menitan atau nenten jam-jam menitan pun antik tadi ini lek poso niku on niat niatnya orang kudu pas kali kau barengi kali ini kelakon nih oke betul deh oke pun ibadah kalau turu ya oleh ini ibadah poso jajal sholat tapi turu ya Allah pas kantek warkas diur rukum ya lah langan dalam minggu dan badan isa pintu tapi poso itu Masya Allah mempunyai model tersen diri batal ya oleh poso ini kan batal kali itu angsal lah adalah salah, maksudnya batal ketika ada wudhu lah jajal apa? Jenengan sholat
butuh gue, butuh pun. Akhirnya ditawarkan enten ibadah sing duwe wudu dan harus dalam posisi suci. Napa di musal salah tawaf maca Quran sing Quran ini dicekel. Jajane bukan maca tapi nyekel ini iki masalahe male butuh wudu. Wudu itu le bebas kan. Etika batal biasa. Nggih. Namun ingat ini batal. Lihat etika kita mau sampai saat ini ku batal biasa. Pun sing boten batal apa usah. Salah. Kali nyekel ku kurang. Kali to tawaf iku pun bagian ini tuh. Salat dengan segala macamnya. Salat jenazah istisqa segala macam. Ya benar, poso itu satu panjang sekali. Nomor dua paling enak digawe lopo-lopo selagi ini rukun-rukun yang disebutkan itu masih dia dalam perjalanan yang dikerjakan, maka posonya pun tetap dinamakan orang yang kuat puasa. Poso itu bayangkan termasuk mana poso itu ibadah yang orang pati ketol. Kadang-kadang menemukan liburan berbahasa-rasa menemukan orang poso tapi semangat karena bedaan ini di situ poso yang kita biasa di situ liburan gak poso malah kita gagahan si poso termasuk ibadah yang kena ditutupi dan rahasia. Termasuk mana ibadah poso itu ibadah yang si kebalas ke Allah wahana aja zidi nanti sing aku sing balas api roga jalane orang di kandang lihat lihat ada si enten di kandang di sepuro di sana karena nama nama di kandang kita si kampung mohon lebih mau kita baca di sana ya nari lari ini nami ini kita lebih baca di sana ya tapi kalau kita lakukan maca subhanallah wa bihamdi ping satu lima menit dan nenek. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Pendek dan satu. Pendek satu itu kalau Imam At-Tayyibi di komentari hadis ini, di komentari ya Allah, buatlah kau ini nuli-nuli, satu buang putar tas pesa putaran. Malingan dan terus buatlah kau ini mutafari kotan bisa-bisa. Rukuluh subhanallah bihamdi ini mungkin teman-teman subhanallah bihamdi subhanallah di rukuluh duhur rukuluh asar rukuluh maghrib rukuluh isa bintang-bintang sabtu gufirat dunuku disukurat dusani enten jadi nampurin wames ini kok mesti dudukkan balasan sudah diberikan. Jadi satu saat ini walaupun terus saya bilang kaya untuk esakoro, esakoro kan bisa menunggah itu mulai esakoro cili jenis berantas sampai munggah Mississippi sampai Amazon ini itu esakoro kabel sampai samudera Indonesia. Namun orang untuk yang kabel kayak samin tentu saja bisa pulang kali itu saya. Lelai poso kok wahana ngajizi aku tak sing banget tapi rotan ini mungkin-mungkin kok wadah banget nui sepulone duso sing jumlahnya sakunduhnya sekor-sekor ini nanti koyok ngotan iku poso ini makanya rugi banget ya orang gelem ngelakoni kok poso kita ngantan ini emang ya si akin itu dia sing banget. Lalu ini kalau kapas ini ingin untuk makan kali satu sama untuk makan kali minggu. Umbar motor itu enak aja ngomong itu. Lalu mudah-mudah mengambilkan the kopi. Lama kok di bandar ngatur motor. Wah tuh kapas pikir di mana. Enak aja ngomongnya. Orang ini Gusti Allah kayak opo. Apakah sudah mulai jatuh dan turun pengertian terhadap agama? Dan mulai ngono ya sebesar
agama itu rubuh dengan sendirinya karena orang Islam yang tidak mau mengamalkan agama itu sendiri. Ibu ya, cara wong rusak digawe rusak de. Pertanyaannya, apakah tidak pernah dididik? Pertanyaannya, apakah dia tidak pernah mendengarkan? Ya Allah, wallah, bisa juga begitu. Sehingga benar kita tampil menunggu diceritakan mau anak berbuih bapak pun diceritakan untuk gagal diri balik dikawa nasib dina umar lapor ini anak pun mau akal ini pun dikebuih bapak ditakoni menunggu ya Allah apa saya ini bapak aku mau kebuih ya si takoni bapak ilang anakmu buat diri apa pak apakah kamu tahu dan pernah mendidik dengan al-adab buatan dengan dikulangkan apakah al-ilmu buatan apakah al-Quran buatan ya pantas nah jadi kata orang dididik saya kira gabungi kon ya pantas tapi kon digabung hanya ini kon dewi orang didik kan anakmu dibalik anak yang salah orang tua yang salah. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah enggak pernah ngaji? Apa ya apa yang mengatakan yang sing cerita di kitab minggu lalu? Dan enten malah ya si persis nonton itu Kapten Abu Hafsin al-Yaskari itu yang nonton itu tiba ini ternyata akeh dan ini kita teman-teman oleh kalau nanti buka kuih anak sing teman para guru tertua yang tadi gak pati kuat ganti kulo sing dikepuki ya apa kan kepuki bapak aku mati di kepuki sampai mes tengah mati saat ini kalau nanti ajar kalau aku rasanya mau dikepuki pun nanti saat ini kalau nanti ajar tak ngerasanya ya apa ngerasanya mau kepuki jadi lebih yang dikepuki rasanya kayak menurut saya ini kepuki ngerasanya ya apa sih mau kepuki kalau kepuki bapak ini ternyata anak dan bapak ini terikat satu sama lain punya kewajiban dan punya hak sendiri sendiri. Namun akhirnya kalau nggak tahu diulang Quran, nggak tahu diulang ilmu pun nah rata-rata lewat ini rata sempat kita ngaji akan. Ini kata-kata lagi. Ini rata-rata putar ini kiai orang diulang dewe di kompon-pon kulangan dan kelatikan kiai-kiai ini berputar di kota di ngajek tanah kiai ini dia karena gak didik anak-anaknya mereka didik anaknya gak bodoh harus antri ini pekewo kadang-kadang dididik anak akhirnya anak ini pun dan itu jadi akhirnya kesimpulan nilai itu ya gak bisa mulang dewe tanah makanya tempat pemulang dari kata orang pemulangan pulang ya. Dari kata pulang ini pemulangan kalau gampang impon kalau gampang impon dan ini kebanyakan ngomong tentangnya kalau bapak ibu sibuk ya sebentar ngajik dan nanti lagi dan ini kalau bapak punya dua santri, mulang santri kalau tak mau ngomong ini sampai ini boleh ngajik ini kata menang temannya ono oleh teman teman mereka ngaji ini kubanyakan jalan penerik namun titik akhir kesimpulannya mengapa orang tidak berbuat dan beramal satu karena tidak mengerti nomor dua mengapa tidak mengerti karena dulu tidak pernah diajari dan yang terpenting adalah mergo orang duwe sifat peti ning Gusti Allah. Nah ini petini Gusti Allah itu meh orang ono. Ini karena gak ono petini ya malah semau kuwi sakar pede iya pokoknya murid perkara oleh kuwi sakar pede kuwi kumang genah kalau orang genah kuwi kumang salah orang salah pokoknya itu. Dan akhirnya yang jaluk, yang dijaluk buatan nama
Selama dunia akhirat, tapi sing dijaru malah itu duit. Ya Allah mesti, duit mesti. Sing apa-apa mesti. Nggih, mboten apa suwe-suwe. Nggih, terus ngasi. Iya, mboten apa suwe-suwe. Nggih, terus ngasi. Timbangan nih, nanya kikis-kikis nanti tahu mesti. Rugi mulu mesti, nggak nih. Ya lu itu duit, ya Allah mesti duit kan ini aja. Taman-taman rekreasi dibuka nih mesti. Tapi pengajar karena si libur nih mesti. Pun nanti dirajakan kosong. Pun seberapa menit nanti, seberapa jam nih. Jamur-jamur, saya dengan sini dengan pembukaan nih. Terus terangkan macam sesuai dengan judul lewat dan jadwal. Tapi kalau jemputan nyala ini bro. Sinyalai satu gambar mengimami juga mungkin bagus. Nomor kali ngelinti nomor WDW juga mungkin mati. Nomor tiga waktu di babas juga mungkin mati. Hingga terakhir juga mungkin kerana menjadi yatim mengalami beban sakit sila berwakil mungkin mungkin menjadi yatim jauh jauh hari juga mungkin ingat saat tentang mengikut mengatakan guys. Yang terkali yang terkenal itu kan saat kali jauh hari sempur dikuti saat adan saat sholat terkenal saat kali jauh hari saya sudah mohon maaf kepada ibu kan terkenal oleh guru ibu saat kali jauh hari wa faraidu suami bismillahirrahmanirrahim wa faraidu suami utami kira-kira berdunai masai warbatu asyaha ono papat suwici-wici ahadu lautami salah si jini harba'a iku aniyatu niyat dan niat iku tangguni bil kalbi ana indri niat hati baikka nama kelamu ono opaso mukoso iku fardan fardu contohnya kalau mantan apa ya Ramadan, kalau mantan rambut kalau kosong mantan, kalau kita mau orang kenal orang pasti min iko ilmiah di saking tiba dunia, kapan dan tiba dunia, tiba dunia itu orang menurut di meeting di kelebat menurut dan tiba dan itu ngelakoni nakani ni niat kapan lainan butuh waktu beng. Jadi lek poso wajib kaya nantar kali Ramadan niate kudu waktu bengi. Dan niat itu termasuk salah satu rukun daripada puasa. Lah sing diarani bengi niku kapan? Mulai srengenge tenggelam sampai fajar itulah waktu bengi kanggo bene oleh nglakoni poso. Sehingga lek mari ngono lali berarti mboten diarani poso. Tapi mboten oleh mangan kudu hormat karo Ramadan. Dadi rugi banget. Bengi wis kaniyan tapi jenenge gak poso sampe terus lho. Kemono kaniyan se mulai bengi mamungi oh ya apa iki kale manane kudu koyo ngono. Tapi ora diarani poso. Poso krono rukune orang kelakon. Pertanyaannya, napa ragu-ragu mambengi wis niat apa durung ya? Pertanyaannya ngono. Mambengi wis niat apa durung? Ragu-ragu. Aku mangkat rame, nek rame biasane mesti muni nawa itu sama. Niku lu pinter-pinter e Pak Yai pinjen. Pintar ditekek ono di waktu si wong iku mang kumpul wong akeh jenenge salat salat tarawih tarawih terus diajak niat nggih akhire muni nama itu sholat terus saterusé ngendap iki diterangake jamur dadi pertanyaane apakah saya sudah niat pun ya napa nek ngoten iki berarti durung niat. Apakah saya sudah niat? Berarti belum niat ya namanya jenenge ragu-ragu nonton itu. Sebab asale amal itu durung ana sing diarani niat.
Tapi kalau jadi dengan ganda kebiasaan kayak ini, aku terawih kok. Nah, ini berarti akeh cocok. Ini berarti orang kurang monomia, niati. Berjadi dengan kembali kepada istati kalbat, kepada hati nurani banjir dengan. Nih, istinya tak butuh ya. Maksudnya aku masih dengan ragu-ragu apa tadi. Tapi yang jadi dengan terawih, beres bis. Mesti niati mumi kok kabel itu ya. Begitu. Pun dikabel kalau jaga pangingan begini deh. Kepingin jelas lagi kita ngaji wajah ngaji dan kalau saya ngaji mana? Nanti ni pokok es di niati dan niati itu ada waktu mah. Ada pendapat yang mengikuti Imam Malik supados tiang minggu lek sewanci-wanci. Akolah ini, niku wis ana niat ana di awal Ramadan. Niat yang aku niat ingsun poso sekabehane ku. Nah, ngoten iki, temen iki nawaitu soma jami isyari. Dadi wis niat teko awal, kanggo sak lan wukut. Dikin mulai ku pengira dereknya ngoten. Niat ngoten iki, dadi ngin aku niat aku poso sisa kurangi puasa sing saiki setep pinten dinten 13 14 iki ya niku ben menawa ono lali lali wis derek Imam Malik diniati sak bulan muput olehe puasa dan ini diikuti oleh Imam Syafi'i dan mriki terusane niku wa minhu wa li Syafi'i taqlidu bahasane kan lan iku ketuwi Imam Syafi'i nek Imam Malik pun tapi Imam Syafi'i kada aturan dhewe setiap malam harus ada niat krana poso niki adalah poso sing ijen-ijen kudu diniati dhewe dhewe kaya salat salat niku lek saiki salat sunat ya niat sunat mari ngono salat wajib ya niat lah wajib mari ngono salat sunat mana ya niat mana kaya poso saiki dina Ahad ya niat dina Ahad mambungi lan bengi malam Senin ya niat mana kanggo dina Senin malam Selasa bengi niat mana kanggo hari Selasa Rabu malam Rabu iku wae niate ngertos nggih. Karena poso kok bendino niat poso berbahaya. Oh niku jenenge ibadah dhewe-dhewe. Dalam ibadah dhewe-dhewe kudu diniati dhewe-dhewe. Kaya salat, sunat, qobliyah, ba'diyah niku ana niate dhewe-dhewe. Umume sing dalan niat niku bareng karo kelakuane. Jenengan salat niatnya orang tiga witan Allah Akbar yang pertama nggih cara kudu nalika basuh rai wajah tapi poso oleh oleh apa? Oleh orang pas karo ngawiti poso ngawiti ini fajar muncul lalu ini ku dilakukan kompadu dengan sikap poso tambah wakil. Nah, nanti fajar kamu, wis fajar dulu. Nah, iyo, aku karo ya, pasti dia nih fajar. Nah, kamar rekor, tapi tiga itu murah. Niati pokok, sengenge wis tanggelam boleh niat untuk hari senajan kalau mangan mana sembuhkan guys. Senajan mangan mana sembuhkan, kita lakukan sing jenenge orang poso pun angsa sing mboten angsa setunggal namun itu niat dirusak poso ini poso ini niat dirusak niat jenenge ngeten mari terawih mari terus niat bareng-bareng selesai sudah berarti kita sudah punya satu rukun masuk untuk perbuatan esok hari dan tanam jamaras pengikus matalam soalan ya, menikati hubungan dan menikati bal-balan, menikati perlombaan,
begini enggak boleh. Berarti niku membatalkan niat yang sudah dikerjakan pada waktu mari terang-terang. Dan kita pikir dikandalkan wayadurru rafdun niyati lailan walayadurru nahar. Nah, berbahaya menjadi susah, tidak boleh menghilangkan buang niat pada waktu malam. Wow, jam 12 niat itu tak rusak, kosong-kosongan, namun PKT perlombaan. Boleh gini mali niat buya. Sehingga nanti kalau ingin kosong, tetap menyebutu. Lalu niat mana? Sementara waktu sahur, ambil niat itu bukan menjadi urusan rukun dan bangsa. Tanggung salutu hukum Yesus sunnah yura kudunia yang positif kuno itu maksudnya orang waktu ini hatiku mulai buru busa sanksi seringetan tetapi kata buya resing itu mana di awan itu bertentang burusa mana dia awan-awan gue batal kosong gue kalau tak batal tapi orang mana-mana. Ya kosong nih orang lah, mulu balik ngomong, kasih tuh perlu layan-layan aja kurang, perlu tanggung mana jam, apa, mari sembahyang, ngomong dan ngomong, aku tak tahu mau balik balik kuing ngomong, tapi orang mana mak, aku betul nomor, walaya dulu, nah, termasuk, iskak, kamu sama suami, mau tanding, buatan nomor no. Walayah turun, orang berbahaya tidak berpengaruh terhadap kosone lepeng ngomong tok ono waktu awan. Nah, yang perlu diwaspadai awan karo bengi. Sambung, saya ini yang dia nolong. Niati nawa itu soma rutin han hadai fatisari roma demingi nabi isa nabi bilahi tahan. Sing terpenting adalah muni nawa itu soma lebih. Ini jatah bahkan ini singkat malin ini. Ini wa akulu haya ulu nawa itu soma Ramadana. Ini Ramadana ada titik. Niat insun poso Ramadana pun dikumpulkan titik. Niat insun poso Ramadana. Di hati lo tadi kita lesak. Esat berucap itu adalah untuk memudahkan agar diiringi oleh hati. Katimuni nama itu sholat Ramadan. Tapi hati ini muni, niat insun poso Ramadan. Kudu muni Ramadan begitu. Sebab poso itu kongkong rio-rio ini. Niat insun poso Ramadan. Wis titik ingat. Nah, aku pikir ganjaran jenengan terusakan. Napa-napa sih diteruskan muni mane, muni mane adaan, muni mane bila ditaan Allah. Kata begini, muni mane hadis sanati, itu tidak menjadi keharusan. Cuma bagus lewono muni bila ditaan. Kata kita malah menengokkan imanah wakti saban liwajillah. Kelawan iman dan oleh ganjaran krono dan tegusti dan tidak krono nawaitu soma mudin anhanda ibadi syari romadoni hadisah nanti bilahi ta'ala ini sih ngomong ono mana sih rotok model ini nawaitu soma mudin anhanda ibadi syari romadoni hadisah nanti imanan wakti saban liwat harus. Nah, lian-lian ini untuk menjadi rangkaian yang harus. Yang harus adalah nawaitu soma Ramadana. Namun gini, mantep temeliku kalau terus ya jenengin duduk muda-muda wilayah dari mali Ramadana. Tapi kalau jenengan gandeng ini gua kali habis nanti mali Ramadana ini. Wajur rabbil fathati malam yang sohir. Alam yang pun, katakan tadi begini,
dicirna dadi tandane karo fa'arona dona lek ora mugo ora gandeng karo nabi wis kabeh ngoten istilah para hadisan nanti malik gandeng mari dadi alim mane bil kasri romadoni ngoten nggih nanti pikir-pikir apa tenan nggih wong TV ya kadang bisa mesti nulis kita pe pun nemu ketika tadi bil kasri ketika tadi namanya romadoni bil kasri sebab pun gitu, kalau mana map di bawah setitik, bawah itu somat, orang benar dengan titik esman dan titik nol paling titik. Namun, takkan gitu. Nah kita biasa kan yang apa bawah itu somat, itu sampai nilai nah bagus itu ulangan yang bantah dia. Wasan itu nomor dua itu alim saku mengker anil bukli ada di dalam saking barangkan dipangan. Oleh api panganan ini pekerjaan makan tapi yang kopi barang yang dipangan kacik domba kali makan ternyata itu koyo wudu kali wadu yang wudu, ya pegawai wudu maksud rahim bisa terus tapi yang wadu, banyu nih ngantin yang ini nanti kita kadang-kadang aneh ini ngantin yang makanya ngaji gitu ngantin mondok, jelok mondok ini masyur bilang, karena saya dikumpi gak oleh kumpi-kumpi kejelok lali tapi ketika anda akan bilang ini kejelok lali ini lali betul-betul mondok ini lali ini kosor ini tidak nomor itu kumpi ngomong ini dari es es serbat kemudian ini lali lah, bagus mari kumpi kok ada gelas di meja sih jadi ibu kalau kasih message pak aku mau ngomong bilang kok sudah lagi jangan lagi nggak boleh kosong ya mungkin sudah saatnya kosong semuanya nih lah lagi lah lagi ini kok sih kayak oh kalau teman kita dirasa lagi lagi itu jadi fa'in nama at-amahu baru wasakohu itu jadi kok dikaji rezeki makan enggak lulusi kan jadi kodok luwe apa ewa jenenge tiga iras ila kosone lalu yutima soma sempurna terus oleh ganjaran itu tempat itu singkel mau dia nanti nanti kira-kira lari kan gak apa-apa tapi yang kelami ya apa-apa itu jenenge ngangkali itu biasanya di panggung yang menarikkan kalau ini ngangkali ya aku jadi pun kuya pasti pun bagus ini. Ras Ali sudahnya nomor telu niku waru aljimat ngekar dari berseduru. Niki bingung men lali ora apa. Lali posone ya. Ya gak ngerti ora apa. Gak ngerti ora apa. Tapi lali di menurut sal. Wong lali to. Lebih wa amal jima kunasiat fakal uk di fakal akhir nasiat jima itu melalui ya hukum yang kau makan lah lali no lali lek poso akhirnya melakukan itu tadi makan kalau kau biasa itu mesti mesti nih batal dengan pekerjaan itu tapi karena lupa menjadi tidak apa gini bu kalau mana sekarang karena ini namun karena ini rezeki buat jadi rezeki mau kape lui kok wah kape ngelak kok paham jadi rezeki kita memiliki wajib lain terus kalau paling panganan kali paling daharan sabun terakhir warabiu ta'amudul bayi aku nomor papat ini dulu neker dari menyengajak utak ya apa sih menyajak mutah ya diutah-utah menang-menang tangan yang dilepono ya apa-apa akhirnya ya mutah kalau yang wujudnya itu usaha untukmu mutah tapi lagi oleh berarti hulkowi mana ini apa? Mutah yang mengarahkan bapak ini kata melaku tidak ada nomah bulokong dan akhirnya mutah ini kaya diudek dari orang-orang gitu
Sopo sing mudeng? Munat mengamalkan kamu lam ya betul orang atau kosongmu kosong kosong. Jadi kita harus bisa membedakan antara menyengaja untuk munat dan munat yang mengamalkan orang itu di pokok soyo munaiman itu perkembang bukan seorang enak boyopo pokoknya munat si mengalahkan dia bukan dia berusaha untukmu munat dengan Allah menang-menang ibu kan iwe-we karena pokoknya iwe-we karena pokoknya iwe-we karena bicara dan betul temenan nah ini jenenge si tiara mengkotenok oleh rukun si nomor mapat pada minggu pun wabit dilakoni hari nopo muka-muka dibun terima يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين فارجعنا المسلمين يا حليم يا حليم يا عظيم والبر Salamna wal muslimina wal muslimat wa akhina wal muslimina wa muslimat al-ahya min kumalaman ya barjadam ya nasyubahum ya alman ya fihi ya rupilu wa ilham hajatuna kathira wa anna jadius Rabbana hadina fi dunia hasana wa bin ardi hasana wa mungkin adatuna wa alhamdina rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma